Oh, udah kelihatan. Nah, itu dia marketnya. Saya geser sebentar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Nah. Ini stadion ini dibangun dengan standar FIFA dan ramah lingkungan. Stadion dengan konsep green building. Artinya, ketika 4-5 dekade ke depan anak cucu kita melihat ke stadion ini, mereka akan bilang orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan. Ini gambarannya. Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Mato Angin International Stadium. Supporter menggugat karena baru mungkin Pak Anies yang pernah menjanjikan akan membangun sebuah stadion di Makassar bila nantinya terpilih. Maka sore hari ini kami berkumpul untuk menagih. Ya, tapi kalau ada janji, ada tanda tangan, kita bikin komitmen sama-sama. Insya Allah mungkin itu bisa menjadi jaminan bagi teman-teman semuanya. Kalau kita minta komitmen Bapak ketika Bapak terpilih menjadi Presiden, saya aminkan itu karena Bapak membentuk komitmen perubahan. Kita minta perubahan yang ada di Kota Makassar.
terutama harapan supporter hari ini, meminta Pak, minta tolong sekali nih, kita minta stadion Pak. Ya, itu yang kami minta dari supporter. Karena anak-anak kayak ini, kalau jauh-jauh kalau pergi, siksa ya. Siksa karena terbiaya transportasi, biaya tenaga. Ya, mungkin itu saja Pak, saudara supporter. Oke, kalau begitu sekali lagi tepuk tangannya untuk perwakilan supporter PSM Makassar. Oke, kita mengefisienkan waktu, jadi sekali lagi terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing untuk perwakilan supporter PSM Makassar. Betul sekali. Kalau tadi Bu untuk memberikan penjelasan terhadap katanya banyak rumor-rumor yang berkembang di luar sana, kalau Pak Anies katanya akan berjanji membangun kembali Stadion Mata Angin. Kalau kita boleh tepuk tangan yang sangat meriah untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Oke, untuk Bapak kita persilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Izinkan saya menyapa dulu beberapa tamu kehormatan di sini. Pertama, saya ingin menyapa supporter Laskar Ayam Jantan, Daeng Uki, ketua supporternya. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati Ustadz Fahru Razi. Yang saya hormati juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Pemuya Muzajin Arif. Yang saya hormati juga anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Ismail Bahtiar. Mana Bang Ismail tadi? Ada Ismail di situ. Kemudian yang saya hormati Pak Rudi Samsudin. Yang saya hormati di sini anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan, Pak Tamsil Ndrung, yang hadir bersama kita di sini. Beliau datang menemani saya dari Jakarta. Dari saya dari Jakarta bersama Bang Tamsil Ndrung, kemudian Bang Pak Ustadz Zaitun Rasmin, Wahdah, dan Pak Said Didu yang kita sering dengar namanya. Sama juga Bang Andi Nurdin yang sama-sama Bang Andi Rukman Nurdin. Dan kemudian teman-teman semua yang berbahagia, saya ingin sampaikan secara khusus rasa terima kasih. Sudah ditagih komitmennya di sini. Kenapa? Karena waktu itu saya sampaikan di sini, apa masalah yang di Makassar dianggap salah satu masalah yang penting untuk diselesaikan. Dan ternyata yang diungkapkan adalah tiadanya stadion di sini. Tiadanya stadion. Ini situasi yang kami alami di 2016 ketika kami mulai berkampanye di Jakarta. Kami tanya pada warga Jakarta, apa yang diharapkan warga Jakarta? A, B, C, D, E. Ternyata salah satu yang diminta adalah stadion yang juga diruntuhkan waktu itu. Tahun 2019 stadionnya diruntuhkan di sana. Dan kosong, gubernur silih berganti. Janji silih dikirimkan, kenyataan tak kunjung datang. Itu terjadi di sana. Jadi ketika kemudian kami katakan kami berencana membangun stadion, semua bilang, yang benar Pak, serius ini. Karena dulu pernah ada yang janji begitu juga Pak, tapi tak kunjung jadi. Mirip nggak dengan di sini? Percaya tidak sekarang kalau insya Allah bisa terbangun? Bismillah, bismillah. Tugas kita adalah mengecewakan orang-orang yang pesimis. Jadi kalau ada yang pesimis, insya Allah nanti berkecewa di sini. Tapi yang optimis, insya Allah yang optimis akan menemukan kenyataannya. Kami serius ingin membangun stadion di sini. Bahkan kita sudah siapkan rancangannya. Dan nanti akan kita tunjukkan rancangannya. Atau boleh tunjukin ke depan sekalian. Nah ini dia. Maketnya udah siap nih sekarang. Ini ini maketnya. Oh, udah kelihatan. Nah, itu dia maketnya. Saya geser sebentar biar tidak mengganggu pemandangan ya. Nah.
ini stadion ini dibangun dengan standar FIFA dan ramah lingkungan. Stadion dengan konsep green building. Artinya, ketika 4-5 dekade ke depan anak cucu kita melihat ke stadion ini, mereka akan bilang, orang tua kita sudah menyiapkan untuk masa depan. Ini gambarannya. Bila tidak ada halangan, nanti namanya adalah Mato Angin International Stadium. Dan saya perlu sampaikan, ini gambar ini khusus untuk Makassar, tapi stadion besar insya Allah kita bangun lebih dari 10 kota besar di seluruh Indonesia. Jadi kami terbuka dengan usulan-usulan nanti. Dan satu hal yang pasti, pengerjaannya 100% menggunakan tenaga Indonesia. Jadi kalau saya sampaikan, dulu ketika kita membangun Jakarta International Stadium, pada saat itu pesimisme di mana-mana. Semua mengatakan tidak mungkin, sudah pernah. Kenapa? Lahannya ada sengketa. Mirip tidak di sini? Di sana juga lahannya ada sengketa. Kemudian yang kedua, gonta-ganti rencana, gambar tak selesai. Tapi sekalian, kami terbiasa bekerja dalam senyap. Janji diungkapkan, lalu kerjakan seluruh prosedur dengan benar. Dan ketika proses pembangunan dilakukan, groundbreaking September 2019. 2 tahun sesudah kami dilantik. Dan ketika berjalan 4 bulan, pandemi mulai. Dengan pandemi mulai, tutup semuanya. Tapi tutup apa? Mereka semua terus mengerjakan. Justru ketika pandemi selesai, warga Jakarta kaget karena ada bangunan baru yang sangat besar ada di sisi utara Jakarta. Jadi insya Allah kami akan fokuskan ini satu-satu, menyelesaikan juga soal sengketaannya. Bicarakan dengan semua pihak, sabar, tenang, teduh, tuntas. Bila itu dikerjakan dengan baik, bicara baik-baik, insya Allah akan ada jalan keluar dan stadion ini bisa segera dibangun. Proses pembangunannya diperkirakan dari mulai groundbreaking sampai tuntas sekitar 3 tahun. Doakan bisa sesegera mungkin. Tapi untuk itu bisa berjalan, memerlukan tanda tangan. Perlu tanda tangan. Kalau tidak ada tanda tangan, tidak bisa ini dikerjakan. Tanda tangan didapatnya lewat apa? Lewat pilpres. Okay? Jadi kalau gitu kita sama-sama bersiap-siap. Ikhtiarkan tanda tangan itu diberikan, kami ikhtiarkan stadion itu dibangunkan. Oke? Okay? Karena tanpa tanda tangan itu tidak bisa dimasukkan BBN. Betul tidak? Ya. Jadi kita bekerja bersama. Insya Allah dalam 3 tahun setelah groundbreaking bisa tuntas pembangunannya. Dan ini adalah ikhtiar yang kita akan lakukan sama-sama. Nanti kita berharap stadion ini bisa menampung sekitar 40 ribu penonton di sini. Panis, iya. Karena yang lalu-lalu juga, mohon maaf Panis, iya. Semuanya juga ngomong Panis. Bahkan banyak yang sudah merancang gagal lagi. Merancang gagal lagi dengan banyak alasan. Mudah-mudahan dengan ditampilkan seperti ini, ada kontrak, tanda tangan, disaksikan supporter-supporter. Nanti minta perwakilan tiap ini ya, maju ke depan ya. Insya Allah mudah-mudahan kalau betul nanti Pak Anies insya Allah jadi presiden, harus masuk dalam progres. Kira-kira bisa langsung 100 hari kerja Pak Anies. Minimal groundbreaking, Masya Allah. Baik, izin Pak Anies boleh dibawakan. Teman-teman, tengoki boleh merapat sini. Siapa lagi? Ayo teman-teman, sini kita saksikan penantangan. Ya, Pak Ustadz Musayyid harus kan, sini Ustadz. Pak DPRD nih, Pak Tamsil juga Ustadz Zaitun mungkin menyaksikan. Ya, bismillah. Silakan untuk semua rekan-rekan media melakukan sesi dokumentasi. Betul sekali, karena ini akan ada penandatanganan ya, Baim ya. Betul sekali, tanda tangan nih kontrak politik. Betul sekali. Pembangunan Stadion Mato Angin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ada stadion tak? Amin. 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 Amin.
National Stadium. Masya Allah. Di atas panggung untuk berfoto bersama Bapak calon presiden di sesi foto bersama Bapak Anies Baswedan. Boleh kepada Ibu Novita Dewi dipersilakan. Rekan-rekan boleh silakan di dokumen Ion. Akan namanya rumah kembali. Kalau tadi kata Pak Anies dalam beberapa waktu ke depan teman-teman, apabila Bapak Anies terpilih menjadi presiden Indonesia, bisa juga ya untuk Piala Dunia nanti main-main ke Makassar. Bisa dong. Terus saksikan konten-konten di Eno Glowing, like and subscribe.